Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kami berada di sini yaitu di kebun kurma, ladang kurma di Chiang Mai, yaitu di kebun yang dimiliki oleh Dr. Sak Lam Juan, yaitu Mr. Kolak. Dan di tepi kita ini adalah pohon-pohon kurma yang sedang berbuah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya pohon kurma adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran sebagai satu permisalan, yang permisalannya itu adalah seperti pohon yang menjunam akarnya ke dalam bumi, kemudian menjulang ke langit dan memberikan buahnya setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pohon kurma ini pohon yang difahami oleh bangsa Arab sebagai pohon yang diberkahi, dan untuk menerangkan kalimah la ilaha illallah, Allah memisalkannya dengan pohon kurma ini. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan pohon kurma adalah pohon yang diberkahi.